mengingatkan saya. Silakan Pak Kapolri. Tolong diamankan ya, ini rapat pimpinan Anda bukan anggota DPR. Ya, nanti wawancara di luar atau saya keluarkan dari sana. Anda gak punya nomor punggung. Nomor punggung Anda tidak punya, kata ketua. Ya. Silakan Pak Kapolri. Siap, terima kasih Bapak pimpinan rapat. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin kami tidak bisa jawab secara lengkap, namun paling tidak ini menjadi catatan kami untuk kami tindak lanjuti. Terutama yang pertama dari Pak Habibur Rahman. Terima kasih Pak untuk dukungannya kepada kami untuk terus bisa meningkatkan kepercayaan publik dengan melakukan kerja-kerja secara lebih paham dong. Drop sih ketua. Biar aja nanti ketemu dengan saya, nggak masalah.